I don't care. Selagi mana you ada, you kena buat. Kalau you kata tak ada untung dengan I, you cakap tak ada untung dengan I, you cakap benar, tutup lah. Yang kat junior beras dengan padi. Rezat, senang baik. How are you? Okay. Hello, boss. Macam mana? Okay. Ya. Baik, ya. How much you dapat? You dapat? Ha? You dapat itu berapa? 40. 40. So, yang ini yang akan hantar? Ini lah. Jadi, yang ini akan hantar, hari ini hantar di Jasin. Jasin sudah keluar. Mau tengok ni dia. Invoice beras ni. Memang kita ada isu beras. Isu katalah kita pergi ke kilang utama. Kilang kata memang tak ada beras. Tak ada padi langsung. Ini apa sahaja. Ada yang orang yang buat. Untuklah tempatan. Sebab kalau tidak, dia lain tau bila orang buang ayam. Ayam orang tak makan hari-hari. Beras orang makan hari-hari. Dia hilang itu beras. Dia boleh jadi macam zaman Russian Revolution. Sekarang ni, you kena dengar ni, Uncle. Kalau you tak mau buat, you cakap ayam tarik tu punya lesen semua. Kalau you rugi, kita cakap you mau packing rugi, ini kerajaan punya arahan tau, RM26, you kerajaan RM25, dengan posa you pernah jual. Kalau you rugi, you cakap dengan I sekarang you rugi, I tarik you punya lesen, kita bagi orang lain hantar. You mau? Ha. You mau jual, you kilang? Yeah. You punya kilang, you hold, I angkat ini semua beras, seorang lain beli. Mau tak? Yalah, you punya kilang, you punya pasal lah. Sekarang ini you punya lesen. Kalau you kata rugi, you tak mau jual, I senang, I boleh panggil ini kerajaan, tarik you punya lesen lah semua. Tak, sebab tu saya cakap, you mau buat tak nak buat? I mau tanya you. You mau, I sekarang kerajaan suruh jual RM26, RM25.50. Kalau you cakap rugi-rugi, you tak mau packing, you cakap dengan I sekarang, I seal you punya kilang, ini beras buat yang kat. I bagi pada kilang yang mau buat. You mau tak mau buat? Ha, jadi kalau buat, you kena follow lah. Saya punya kerja mau bantu rakyat tau. Punya kerja mau bantu rakyat. You kalau rugi, you cakap rugi, I ambil you beras semua. I see you kilang. Sekarang I buat. You mau buat? Kalau you rugi, you cakap rugi, I seal ini kilang, I angkat you semua beras, I bagi kilang lain buat. You mau tak buat? You punya padi pun I boleh seal, bagi kilang lain buat. Kalau you tak boleh buat, you kata asyik rugi, I tutup. I don't care. Selagi mana you ada, you kena buat. Kalau you kata tak ada untung dengan I, you cakap tak ada untung dengan I, you cakap sebenarnya, tutup lah. Yang kat junior beras dengan padi. I don't care. You kata untung ke tak untung ke, I don't care. I believe, kalau you kata tak untung, you takkan operate. You mesti ada untungnya. Tapi I tahu, untung tak besar lah. Sekarang ni rakyat tengah susah, bantu dulu. Besok dah lebih, esok you untung lah. Lebih kita tak kisah. Dengan I senang. You cakap I lembut, I cakap you lembut. You cakap I kasar, I 10 kali kasar boleh dengan you.